Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan selamat berkunjung seperti sekarang. Halo guys, please like, subscribe YouTube channel Ari Mindu Vlog. Thank you. Oke, untuk kali ini kita jalan-jalan ke tempat wisata, tapi kita mau ini aja deh, trip dari Malang menuju ini ya, kayaknya menuju Sidoarjo. Gading, kayaknya bagusnya itu judulnya Malang menuju mana gitu ya. Oke, saat ini kita ada di apa ini, di jalan ya, di daerah ini. Jadi dulu ini kalau nggak salah mana ya, ada di bawah di kan masih ada tuh. Nah, pagi yang mendung dan pagi yang cerah, kita akan melakukan trip kali. Oke, yaudah, simak terus Ari Mindu Vlog. Jangan lupa untuk like, subscribe. Oke. Flyover, mohon ya. Nah, di kaki-kakinya flyover ini kakinya tuh tinggi gitu, gitu. Nah, kita ngelewati yang keren mati ya. Gambar-gambar topeng, ya, tari-tari kesenian tradisional, ya, khasnya kota Malang ada. Iya. Nah, dingin, moga-moga nggak hujan, intinya itu aja, moga-moga nggak hujan. Hmm.
15 minutes later. Oke, untuk saat ini kita ganti dengan internal mic ya, karena yang external mic-nya lagi dalam keadaan bermasalah itu. Nah, kita sekarang ada di daerah Lawang gitu kan. Kalau di sebelah kanan itu ada stasiunnya. Nah, sebentar itu. Oh, masih ruko yang di depan itu stasiun. Kalau yang sebelah kiri ada pertigaan itu ini apa namanya, menuju perkebunan teh nanti. Terlihat kan ada di situ pertigaannya. Nah, ini nih yang belok ke kiri itu menuju ke perkebunan teh. Jadi seperti itu. Untuk aktivitas di apa pagi menjelang siang ini tergolong masih ramai dengan apa namanya kondisi pasar ya. Jadi banyak pedagang, banyak mobil yang berhenti untuk berbelanja gitu. Jadi kalau untuk jalan di sini harus berhati-hati gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk saat ini kita sudah ada di depan Hotel Niagara gitu kan, yang masih berada di kawasan wilayah Lawang. Nah, untuk di jalur yang seperti ini nih udah nggak terlalu ramai seperti yang barusan di pasar tadi gitu kan. Jadi ini tergolong lumayan inilah lancar gitu kan. Nah, untuk yang berada di depan itu, nah kalau belok kiri itu putar balik, kalau menuju ke arah Pandaam terus ke arah Pasuruan itu kita ngelewati flyover ini. Jangan salah lo ya, jangan salah. Nanti lewat bawah itu akan putar balik ke pasar yang tadi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang melakukan perjalanan ya tetap berhati-hati, jaga kesehatan, jaga stamina kendaraan maupun pengendara gitu. Terus dan juga ini ya keep safety pokoknya. Ya udah, mungkin itu aja, nggak terlalu banyak yang bisa diceritakan atau diinformasikan. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir, meskipun ada beberapa kendala ya dengan audionya gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan. Dan juga tak lupa jaga protokol kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.